Oh ya, kakak di sini mau mendongeng. Siap mendengarkan dongeng? Okay. Sebelumnya kakak buka dengan salam, tapi sebelum salam ada terompet ajaib. Tahun baru udah lewat ya Bu, ya perayaannya. Ini saya tiupkan terompet ajaib. Terompet ajaib. Gitar. Yang sudah siap angkat tangannya. Oke, kalau sudah siap akan kakak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya adik-adik? Baik. Mantan adik-adik bagaimana kabarnya? Baik. Baik, luar biasa. Semuanya sudah pada mandi belum? Sudah. Kalau gitu kita cek alat pencium bau ompol. Siapa yang ngomong? Kepala kok kan haus ini, Kek? Iya, Mijin, kamu duluan aja, Kak. Maka Mijin pun mengambil botol itu, teman-teman. Aku minum ya. Satu. Boleh enggak? Boleh enggak? Aku minum ya. Minum boleh? Saat air itu belum jatuh, tiba-tiba dari arah belakang ada seekor kucing tadi yang sudah ditolong, namanya siapa tadi? Bambang, melompat melemparkan botol tadi. Kucing, kok botolnya dilempar, kenapa? Kok dilempar botolnya, kenapa cu? Kalau kau anak pintar, kalau kau anak hebat, bilang sayang. Sayang. Adik-adik jawabannya siap gitu ya, adik-adik. Siap. Adik-adik. Siap. Adik-adik. Siap. Adik-adik siap. Mantan adik-adik paling banyak di sini ya. Termasuk Bunda Indah, mantan adik-adik telat habis. Mantan adik-adik. Siap. Siap semuanya. Oke, sudah kenal siapa kakak yang di depan sini belum? Oke, no recognizing, no affecting. Tak kenal maka? Sayang, namanya adalah Kak Roh. Siapa? Siapa? Kak Roh. Siapa Kak? Roh. Namanya Kak Roh. Tadi ada yang manggil Kak Ros. Emang aku cewek. Kalau Kak Ros itu kakaknya Upin? Upin. Kalau ini adalah Kak Roh. Taro ini adalah pendongeng pesisir Pantura, temannya adik-adikku semuanya di seluruh Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nanti adik-adik di rumah bisa ngecek channel YouTube-nya Kak Roh, tapi didampingi oleh kakak atau saudara atau ayah bunda. Channelnya Kak Roh. Banyak videonya yang lucu-lucu. Contohnya Kak Fatih udah nonton, Kak Isen udah nonton ya. Luar biasa. Ketemu sama monyet yang namanya Rocky. Rocky di mana? Aku di sini, Kak. Rocky tuanya nanti ya. Oke, Kak. Oh, Kak Ru mau kenalan dulu nih. Ya, sudah siap mendengarkan cerita? Oke.
Kalau gitu Rocky mau keluar mau ngapain? Aku mau ngasih. Ngasih apa? Ucapan selamat. Pada siapa? Pada Kak Al. Oh, pada Kak Al. Siapa namanya? Kak Al. Ulang tahunnya ke berapa teman-teman? Ke 1. Oke, sekarang kita panggilkan Rocky. Rocky keluar atau tidak? Dan Rocky pun keluar. Bukan Rocky Gerung ya. Rocky Gerung. Ini namanya Rocky siapa? Rocky Waloyo, Kak. Rocky Waloyo, Bu, namanya. Oke, kita keluarkan Rocky biar teman-teman pada lihat semuanya. Nah, di sini ada sponsor Aqua. Kita buka Rocky, mau kenalan. Wah, Mas Fatih langsung. Apanya ini? Ini buntut, bukan ekor ya, tapi buntut. Sama. Oke. Apanya ini? Tangan. Apanya ini? Tangan. Apanya ini? Badannya. Ayo Rocky keluar. Wah, saking senengnya Kak Hasan ya itu ya. Kak Uwais ya, Uwais sama kakaknya Kak Patah ya. Patah. Patah kok gua apa ale? Patah. Uwais sama Kak Patah sama Kak Al. Ayo Rocky yang baik. Oke, Kak. Rocky, oke, Kak. Rocky. Oke, Kak. Wah, Kak Uwais senang banget ini. Oke, sekarang Rocky mau ngapain? Aku disini mau mengucapkan selamat ulang tahun, Kak. Sama siapa? Sama Kak Al. Mana orangnya? Itu, Kak. Halo, Kak Al. Aku temanmu. Aku sayang Kak Al. Kak Roh disun. Halo Kak Al, lihat aku ganteng ya. Kayak Pak Bayu, Pak Bayu kan manusia. Jangan gitu. Berarti kalau gitu aku ganteng kayak siapa? Kayak siapa ya? Kayak Kak Roh. Emang Kak Roh ini monyet? Iya. Oh, Kak Roh ini manusia. Mirip aku. Kak Roh. Apa? Kak Roh mau gak? Mau apa? Jadi bapakku. Jadi bapak mau kan temanmu. Oke Rocky, kita ucapkan selamat ulang tahun yuk kepada Kak Al. Gimana Rocky? Aku ini Kak mau nyanyi aja. Gimana lagunya? Happy birthday to you. Oh, happy birthday to you. Happy birthday to you. Yang benar gimana teman-teman? Happy birthday ya. Oke, nyanyi bersama yuk. 3, 2, 1. Happy birthday to you. Sambil tepuk tangan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Kak Al. Sekarang kita ganti liriknya yuk. Gimana lagi? Barokallah. Oke, 3, 2, 1. Barokallah Kak Al. Yuk semuanya yuk. Barokallah Kak Al. Barokallah Kak Al. Barokallah, barokallah, barokallah Kak Al. Kita juga doakan semoga Kak Al jadi anak yang soleh. Semuanya yuk, amin. Jadi anak yang cerdas, amin. Jadi anak yang berbakti pada kedua orang tua, amin. Panjang umurnya, amin. Sehat selalu, amin. Mengangkat derajat kedua orang tua, amin. Dan kelak di akhirat memberikan mahkota cahaya kepada kedua orang tuanya, amin Allahumma. Amin. Jadi anak yang hafal Al-Quran, amin. Amin. Oke, alhamdulillah. Barakallah Kak Al. Barakallah Kak Al. Yang disun kok aku. Ya Kak Al yang disun. Oke, Kak Al lahir dari siapa sih Rocky? Kak Al lahir dari ibundanya. Oh, dari ibundanya, namanya siapa? Namanya Bunda Indah. Oh, iya.
Oh ya, Rocky terus mau ngapain? Aku kan monyet yang suka nyanyi, Kak. Monyet suka nyanyi? Iya. Kalau gitu aku mau nyanyi tentang ibu. Wah, tentang ibu. Ngomong-ngomong, Rocky, hari ibu itu tanggal berapa sih? Ada yang tahu teman-teman hari ibu? Tanggal 22 Desember katanya. Iya, 22 Desember emang. Tapi enggak, Kak. Yang benar berapa? 22 Desember, Rocky. Enggak, hari ibu itu enggak 22 Desember. Hari ibu itu setiap hari, setiap saat. Aku jadi ingat ibuku. Masa hari ibu cuma setahun sekali? Enggak ya, teman-teman. Hari ibu itu setiap saat, setiap hari. Setuju? 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 Berikan hadiah terindah buat ibu kita. Tepuk tangan buat ibu kita semuanya yang telah melahirkan kita. Oke, sekarang Rocky nyanyi lagu tentang ibu. Oke, Kak, ini lagunya. Mama dengerin aku ya. Mama dengerin aku ya. Mama dengerin aku ya. Baiklah, nyanyi. Oke, Kak. Eh, jangan motor-motor, Tam. Kamu kan bukan anak motor. Iya, Kak, aku mau nyanyi. Ini lagunya. Satu-satu, aku sayang ibu. Tua-tua, juga sayang ibu. Tiga-tiga, juga sayang ibu. Satu, dua, tiga, sayang ibu-ibu. Aduh, Rocky. Kok sayang ibu-ibu bagaimana maksudnya? Yang pertama disayangi itu ibu, Kak. Yang kedua? Ibu. Yang ketiga siapa? Ibu. Yang keempat? Ayah, we. Oh, ayah, we. Kan nyari nafkah buat kita. Iya, ayah. Rocky yang benar nyanyinya gimana yang benar? Aku gak apa, Kak. Teman-teman hafal? Teman-teman hafal lagunya? Oke, kalau gitu nyanyi bareng yuk. 3, 2, 1. 1, 1. 2. 3, 3. 1, 2, 3. Tepuk tangan anak-anak. Yeay. Oke, Rocky. Kak Roh ini kan pendongeng, ya? Ya, Kak. Kak Roh pendongeng. Oleh karena itu, kakak mau mendongeng. Oh, gitu ya. Rocky mau dengerin? Oke, Kak. Aku siap dengerin, Kak. Oke. Kalau gitu, Rocky tidur dulu ya. Oke, Kak. Tatap mata kakak. Oke. Tatap. Oke. Satu, dua, tiga, tidur. Oke, tidur teman-teman. Oke, sekarang kakak mau dongeng. Siap? Dengerin? Pada suatu hari. Loh, katanya tidur. Oke, ulangi lagi. Tidur serius ini, Rocky. Jangan tidur. Oke, kakak, ini serius. Tiga, dua, satu, tidur. Teman-teman, Rocky sudah tidur. Saatnya kakak mendongeng. Tepuk tangan buat Rocky, yuk. Oke, Rocky tidur sini ya. Nah, Rocky udah tidur nih. Benar, ini hawanya sangat sumuk ya, Bunda. Nah, bersihkan dulu wajahnya biar kayak artis. Biar kayak Afgan. Yeah. Baiklah, adik-adik kalau disuruh memilih dongeng apa ini? Dongeng tumbuh-tumbuhan atau dongeng hewan? Dongeng hewan ya? Siap, oke, kakak mau mendongeng nih. Oke, tirukan kakak sekarang yuk. Oh la la la. Oh li li li. Oh la la la. Oh li li li. Ola ola ola. Ola ola ola. Oli oli oli. Oli oli oli. Ola ola ola. Ola ola ola. Oli oli oli. Oli oli oli.
duduknya yang rapi. Suara disimpan, senyumnya dipasang, menghadap ke depan. Halo, Teletubbies. Pada suatu hari di sebuah hutan tinggallah beberapa macam jenis hewan. Ada yang suaranya suara apa itu? Suara gajah. Ada yang suaranya suara kambing. Ada yang suaranya monyet bunda, tapi kalau pas monyet lihatnya ke Kak Rom mesti. Emang Kak Rom mirip monyet? Mirip Rocky. Kata aku monyet. Gak apa-apa. Oh, Tuhan tidak melihat fisik kita, tetapi melihat hati. Kalau ini suara apa? Suara apa? Serigala. Kalau ini suara apa? Suara kelinci. Kalau ini? Burung. Kalau ini? Nah, kalau ini? Kalau ini? Wow. Harimau. Nah, ada seekor kucing yang sudah malas dan bosan tinggal di hutan, hingga akhirnya dia pun keluar. Teman-teman, kucing mau ngapain? Kucingnya mau cari bakso, Bu. Aduh. Si kucing pun keluar. Maka kucingnya keluar. Padahal si raja hutan, siapa raja hutan? Singa. Singa kan sudah memperingatkan, "Kucing, jangan keluar, nanti kalau kamu keluar dimakan ular." Kita apa tahu ular mau bakso. Hingga akhirnya ia pun keluar. Tapi dari arah belakang ada yang mengikuti teman-teman. Hewan apa ini? Itu kucing sendirian. Akan ku makan dia ya. Ah, teman-teman, aku capek sekali. Aku istirahat dulu ya. Saat ia istirahat dari arah belakang. Aduh, apa ini? Tolong, tolong jangan. Akan ku makan kamu sendirian. Maka kucing itu pun berlari, teman-teman. Saat ia berlari, lilitan ular pun semakin kencang. Si kucing pun ambruk. Aku mau ditangkap ular. Akan gue makan kamu. Boleh enggak, teman-teman? Kasihan ya. Siapa yang di rumah punya kucing? Wah, kasihan kucingnya. Tetapi saat ular itu, saat kucing itu mau dimakan ular, tiba-tiba dari arah seberang sana ada seorang kakek bersama anak kecil. Nah, anak kecil ini umurnya 9 tahun, namanya Micin. Nah, Micin. Bunda Micin. Mi itu aku, Cin dia. Kalau digabungin namanya jadinya Micin sama kakeknya, kakek Waloyo namanya. Kakek, ayo kita cari air. Ayo cari air, ini kakek udah siapkan botolnya. Haus sekali hari ini ya. Kakek itu sama Micin mau nyari air, teman-teman. Kebetulan, Micin melihat perkelahian kucing dan ular tadi. Kakek! Ada apa sih, ada apa? Ada apa? Gendong dong. Kok minta gendong kakek? Aku malah anak kecil. Oh, yaudah kalau gitu aku jalan sendiri. Cepet kek. Iya, aduh boyoku sakit. Boyoknya kakeknya sakit. Ih kakek, kasihan kucingnya pak. Ayo kita ambil dia, tolong teman-teman. Siap menolong kucing teman-teman? Iya. Kasihan karena dililit sama ular. Kita tarik yuk ekor ularnya. Kakek cepetan tarik ekor ularnya. Iya bentar kakek.
Ini masih boyokan, sakit sekali ini. Cepetan ke, cepetan ke. Baiklah, baiklah. Kalau gitu, ekornya kita tarik teman-teman, tangannya semuanya, tangan kanannya. Kita tarik ekor ular ya, kita tolong putihnya. 1, 2, 3. Tiga, dua, satu. Maka ular itu pun pergi, teman-teman. Tepuk tangan. Kucing, kamu kasihan sekali, kucing. Ini kucing? Ini apa? Kasih ya. Kucing, kamu kenapa? Ini tuh kan kucing nggak bisa bicara, nak. Oh ya, kek, lupa ini kan kucing. Kalau gitu kucingku aku kasih nama siapa ya? Siapa namanya? Aku kasih nama Bambang. Oh iya, Bambang kan kucing, itu betul sekali. Oke, aku mesti di sini kebetulan ada sumber air. Teman-teman, kebetulan di sebelah sini ada sumber air. Tapi aku ambil kutunya. Baiklah, baiklah kalau gitu. Botol pun dikeluarkan, teman-teman. Dimasukkan ke sumber air itu. Tapi di dalam sumur itu sumber. Oke, oke. Kalau mandinya di kandang sapi berarti ketemu sama sapi. Siapa pagi, siapa sore ini sudah mandi? Siapa mandi pakai sabun cuci? Tidak ada.